Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Unboxing Yuk Channel, channel yang membahas seputar belanja online dari marketplace Indonesia maupun yang kita beli secara offline akan kita unboxing dan kita review di channel ini agar nantinya teman-teman semua bisa melihat dulu sebelum membeli online. Bagi teman-teman unboxing semua yang baru bergabung dengan Unboxing Yuk Channel, silakan untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman nantinya tidak ketinggalan update video-video terbaru dari Unboxing Yuk Channel. Oke, teman-teman semua, teman-teman unboxing, di video kali ini kita akan unboxing sebuah tripod mini HP multifungsi S8 yang sangat-sangat dibutuhkan oleh seorang YouTuber pemula maupun teman-teman semua yang baru memulai menjadi seorang konten kreator. Seperti apa dan apa saja yang ada di dalam paket penjualannya? Yuk, langsung kita unboxing tripod mini HP S8 ini, teman-teman. Oke, teman-teman semua, sekarang kita lihat di sini untuk paket tripod mini HP multifungsi S8 ataupun bisa juga dikatakan sebagai tripod stand HP untuk live TikTok, teman-teman. Jadi untuk tripod mini ini kita beli dari Lazada, tepatnya di toko Pixio, dengan harga Rp21.600 plus ongkirnya itu Rp13.500, teman-teman. Jadi total bayar yang harus kita tebus itu adalah Rp35.100, teman-teman. Nah, ini kita beli dari toko Pixio. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman menginginkan juga tripod ini, nanti link toko pasti nanti akan kita sertakan di deskripsi box video ini, teman-teman. Kita lihat dulu dari packagingnya dulu, teman-teman. Seperti biasa, packagingnya ini dibungkus plastik, kemudian ini ada bubble wrap-nya sehingga nantinya barang yang kita pesan ini aman, teman-teman. Nah, sekarang kita langsung unboxing saja, teman-teman. Nah, ini kita buka. Nah, ini ada bubble wrap-nya, jadi aman. Nah, ini sudah kita buka, teman-teman. Nah, ini kita buka. Nah, inilah wujud dari tripod mini HP multifungsi S8, teman-teman. Nah, kita lihat dulu dari depan. Dari depan ini ada tulisan ataupun ada mereknya. Nah, di sini ada new series, kemudian mikrofon stand. Nah, di sini untuk barang yang dipesan. Kemudian di sini juga ada perhatian nanti jangan sampai kehujanan ataupun dibanting biar nanti tidak pecah. Kemudian di belakangnya lagi ini juga sama seperti di depan. Kemudian di samping ini nanti ada mikrofon stand open from here. Nah, ini ada tipenya, ini untuk S1, kemudian ini S2, kemudian ini di sini ada S3. Sampingnya lagi juga sama, teman-teman. Ini ada jenisnya untuk S1, S2, dan S3. Kemudian dari atas ini ada mikrofon stone. Jadi nanti akan kita buka di sini, teman-teman. Di bawahnya sudah tidak ada apa-apa. Oke, langsung saja kita buka, teman-teman. Ada apa saja di dalam paket penjualan ini, teman-teman. Kita buka. Untuk di dalamnya ini ada apa saja paketannya. Yang pertama ini ada kepala holder atau kepala tripod, teman-teman.
Kemudian yang kedua, ini ada yang kedua, ini ada holdernya. Nah, ini holdernya bisa dipanjangkan, kita panjangkan juga bisa. Yang terakhir ini ada tripodnya, teman-teman. Nah, inilah tripodnya ataupun stand HP-nya. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ini untuk paket penjualannya ada kepala tripod, ada holder, kemudian ada stand HP ataupun tripodnya, teman-teman. Nah, ini kita harus rangkai dulu. Jadi nanti kita akan kita pasangkan dulu. Nah, yang pertama kita pasangkan dulu yang kepalanya ini dulu, teman-teman. Jadi kepala ini nanti kita pasangkan dengan holdernya. Nah, ini kita putar dulu untuk holdernya. Nah, kemudian kita masukkan ke sini. Kita masukkan ke sini, kemudian ini kita tekan ke depan, kita masukkan ke holdernya, teman-teman. Nah, seperti ini, kemudian kita kencangkan. Nah, ini sudah kita kencangkan. Nah, kemudian ini bisa kita tekuk, teman-teman. Nah, ini kepalanya, ini nanti bisa kita tekuk seperti ini. Nah, seperti ini, tinggal nanti kita pasangkan dengan tripodnya ataupun holdernya, teman-teman. Kemudian tinggal kita pasangkan ke sini. Nah, ini kita pasangkan, kita puter. Nah, ini kita puter sampai mentok. Nah, seperti ini, teman-teman. Kemudian ini kita kencangkan di sini. Nah, ini sudah kencang, teman-teman. Nah, kemudian untuk tripodnya ini modelnya. Modelnya ini tripod mini HP, kemudian bisa juga untuk kamera, teman-teman. Bahannya, untuk bahan dari tripodnya ini sendiri berbahan berkualitas tinggi, yaitu berbahan karbon steel ABS, teman-teman. Nah, kalau misalkan nantinya ketinggiannya ini juga bisa diatur, teman-teman. Nanti kalau misalkan tinggi standarnya, nah, tinggi standarnya itu, untuk tinggi standarnya itu 20 cm. Tetapi nanti kita bisa atur juga untuk ketinggiannya, karena ini nanti selain sebagai tripod mini, dia juga sebagai tong sis, teman-teman. Jadi nanti bisa kita panjangkan. Nah, ini kita bisa kita kendorkan ini, kemudian kita tarik, teman-teman. Nah, ini kita tarik, kemudian ini kita kencangkan lagi. Nah, ini nanti untuk yang tertinggi, nah ini ya, kalau yang tertinggi ini bisa mencapai 30 cm, teman-teman. Jadi panjangnya ini bisa 30 cm. Nah, karena ini berbahan karbon steel ABS, untuk tripod ini sangat-sangat ringan, kemudian portable, sehingga nantinya tripod ini bisa kita bawa kemana-mana, teman-teman. Jadi panjangnya itu sekitar 20 cm. Nah, kemudian kalau kita pendekkan lagi, tinggal seperti ini, kemudian kita kencangkan lagi. Nah, fungsi utamanya, fungsi utama dari tripod ini adalah untuk lasi bracket, kemudian live bracket, dan yang paling penting buat kita adalah untuk selfie stick, teman-teman. Jadi ini bisa untuk digunakan untuk selfie stick ataupun foto-foto. Dan nantinya untuk posisi HP, nah nanti posisi HP-nya itu nanti bisa kita atur apakah nanti vertikal seperti ini ataukah nanti horizontal seperti ini, teman-teman. Nah, nanti bisa kita atur. Nah, kemudian untuk HP-nya, ini bisa kita gunakan semua jenis smartphone, teman-teman. Dan nantinya untuk teman-teman semua yang hobi traveling, hobi ngevlog ataupun unboxing, tripod mini HP multifungsi S8 ini sangat-sangat cocok dan sangat-sangat rekomendasi sekali, teman-teman. Karena tripod ini ringan,
mudah dibawa kemana-mana, kemudian harganya pun masih murah teman-teman, tidak terlalu mahal karena harganya tidak sampai Rp30.000. kita sudah dapat tripod yang sangat-sangat keren ini teman-teman. Jadi nanti kita bisa membawa tripod ini kemana-mana. Oke, langsung saja kita aplikasikan bagaimana memasang HP di tripod ini teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita aplikasikan bagaimana cara memasang HP ke tripod mini HP multifungsi S8 ini teman-teman. Jadi secara defaultnya, awalnya HP ini mempunyai ketinggian sekitar 20 cm teman-teman. Kemudian bisa dipasang untuk HP-nya itu secara vertikal maupun horizontal. Nah sekarang kita pasangkan dulu secara vertikal teman-teman. Nah nanti bisa kita atur untuk ketinggiannya. Nah, kita pasangkan untuk HP-nya. Nah ini sudah posisi vertikal teman-teman. Nah kemudian kalau misalkan untuk mengganti secara horizontal, ini tinggal kita putar saja. Nah ini kita kendurkan, kemudian kita pasangkan seperti ini teman-teman. Kemudian kita kencangkan lagi yang ini, baut yang ini kita kencangkan lagi seperti ini. Nah ini sudah posisi horizontal teman-teman. Nah kemudian kalau misalkan nanti mau kita panjangkan, nah di sini ada pengencangnya, ini kita kendurkan teman-teman. Nah seperti ini, kemudian kita tarik seperti ini. Nah kemudian panjang dari tripod ini kalau sudah seperti ini panjangnya 30 cm teman-teman. Jadi nanti bisa kita atur apakah nanti kita buat vertikal atau horizontal, ataukah nanti untuk HP ini kalau misalkan kita gunakan secara live misalkan ke TikTok, ini tinggal kita putar seperti ini teman-teman. Nah seperti ini teman-teman, ini sudah kita bisa untuk merekam ataupun live di TikTok ataupun merekam video kita teman-teman. Kalau misalkan untuk horizontal, untuk posisi yang kita inginkan untuk kita upload ke YouTube itu secara horizontal seperti ini. Nah ini nanti bisa kita gunakan untuk traveling atau syuting teman-teman. Nah seperti ini, ini keren banget, gampang banget. Jadi ini bisa kita gunakan untuk traveling, ngevlog, ataupun untuk membuat video-video pendek teman-teman. Mantap teman-teman. Nah kalau misalkan pingin kita buat sebagai tripod untuk unboxing misalkan, ini tinggal kita putar aja teman-teman. Nah seperti ini teman-teman, kita hadapkan ke bawah seperti ini. Ini sudah kita gunakan, bisa kita gunakan untuk unboxing teman-teman. Nah misalkan seperti ini, saya juga kalau misalkan melakukan shooting pengambilan gambar untuk unboxing, saya seperti ini teman-teman. Jadi nanti bisa kita sesuaikan, kita bisa sesuaikan seperti ini. Ini enak banget untuk unboxing teman-teman, untuk penggunaannya simple, kemudian harganya murah, bahannya bagus. Ini recommended banget teman-teman untuk para pemula atau YouTuber pemula ataupun konten kreator yang baru mulai atau ingin menjadi seorang konten kreator. Nah ini merupakan tripod mini HP multifungsi S8, bisa buat HP ataupun kamera teman-teman. Ini sangat-sangat bagus sekali kalau misalkan kita gunakan untuk traveling atau vlog. Oke teman-teman, untuk unboxing tripod mini HP multifungsi S8, tripod stand HP untuk live TikTok kita akhiri. Dan jangan lupa, kalau misalkan teman-teman menginginkan tripod seperti ini, nanti link toko akan kita sertakan di deskripsi box video ini teman-teman. Dan selalu teman-teman untuk mensupport Unboxing Yuk channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe channel ini. Jadi kalau misalkan teman-teman suka, silahkan share Unboxing Yuk channel ini ke media sosial
teman-teman semua. Jangan lupa pula untuk nyalakan lonceng notifikasinya teman-teman, agar nantinya kalau misalkan Unboxing Yuk itu update video-video terbaru, itu nanti bisa teman-teman lebih awal untuk menyaksikan video-video terbaru dari Unboxing Yuk ini. Semoga unboxing tripod mini hari ini bermanfaat. Sampai jumpa dan wassalam.